Hai semuanya, selamat siang. Welcome to Biodistrik BSD. Cluster unik ini, Anda nggak bakal nyangka posisinya itu sangat-sangat cakep ya. Di show unitnya ini ada dua tipe rumah ya yang nanti kita bakal review. Yang pertama ini kita review tipe B dulu, tipe paling tengahnya. Jadi ada tipe, tiga tipe ya, tipe A, B, dan C. Yang ini adalah tipe B 6x12. Rumah ini posisinya saya juga nggak nyangka ya, karena kalau saya datang di Jakarta itu, begitu exit dari tolnya BSD, itu 5 menit aja udah langsung nyampe ke dalam posisi klasternya ini. Biasanya, kalau klaster-klaster lain di kawasan BSD itu jauh-jauh, tapi ngaku-ngakunya di BSD. Kalau ini enggak ya, beneran di BSD. Bahkan kalau Anda keluar dari klasternya ini, itu langsung nyampe ke kawasan BSD juga cuma 5 menit. Dan ke stasiun Rawabuntu pun kereta api itu juga cuma sekitar 8 menitan aja. Dan ini real ya, karena memang nggak macet kawasannya sini. Nah, rumah ini unik, sangat-sangat berbeda dengan tipe-tipe lainnya. Kebetulan yang ini ada tipe corner, jadi ini posisi pintu masuknya. Ya, Anda nggak salah, memang di samping seperti ini. Tapi kalau misalnya Anda ngambil tipe badan, itu ketutup kok. Tapi Anda tetap punya sebuah pintu utama yang berada di samping itu. Jadi, begitu Anda masuk, nanti bakal ketemu dengan inner terrace seperti tadi dulu. Jadi ya adem ya, enak banget nih. Kayaknya kesannya seperti ini, inner terrace, pintu masuk langsung ke dalam rumahnya. Untuk ukuran 6x12, Anda bisa bandingin dengan klaster-klaster lainnya yang pernah saya review. Ini termasuk luas loh ya. Bahkan ini tipenya 3 lantai dengan rooftop. Di bawah ini ada sebuah kamar mandi ya, tetap ya. Cuman ini di kamuflase, jadi ya kesannya lebih menyatu. Dan ini ya cocok banget kalau misalnya Anda mau interior seperti ini juga bisa dicontoh ya. Karena sekarang lagi ngetren nih pakai pintu-pintu kamuflase seperti ini. Nanti pintu yang kaca tadi pun sudah multi sliding door ya, dan dapat rooster yang secara estetik itu cakep banget. Anda bisa lihat dari pantulan kaca itu, rumah-rumah yang pakai rooster itu kesannya memang ya lebih mewah ya, lebih unik, lebih cantik kalau dilihat secara fasad dari depan dan luar ya. Jadi begitu lihat dari tampak depannya pun udah kelihatan, wah ini cakep nih ya, ada roosternya nih ya. Naik ke lantai 2. Nah, ini tangga-tangga yang Anda lihat ini itu sudah termasuk ya, karena dapat finish Sierra Wood dengan step yang sangat-sangat nyaman. Jadi kalau misalnya Anda naik pun nggak bakalan capek untuk naik ke atasnya. Bahkan kamar tidurnya pun itu sudah punya kamar mandi tersendiri seperti ini ya. Jadi Anda nggak perlu khawatir kalau misalnya kamar mandinya itu berada di luar. Enggak, khusus untuk kamar tidur utama berada di dalam, kecuali kamar tidur anak ya, itu sharing ya, harus berada di luar supaya kamar anaknya pun juga jauh lebih luas dibandingin dipaksain pakai kamar mandi di dalam. Kamar tidur anaknya nanti jauh lebih kecil ya. Kalau ini kan masih kesannya tuh luas banget tuh, masih bisa taruh meja belajar, masih bisa lemari baju, lemari buku. Jadi ya sangat-sangat worth it ya. Ini, oh ya, by the way, ini tipe yang 6x12 dengan rooftop. Anda bisa pilih nggak pakai rooftop atau mau pakai rooftop. Tapi saran saya pakai rooftop aja lah, karena hanya nambah sekitar 100 juta aja Anda udah bisa dapet lantai 3 tambahan yang nanti Anda bakal lihat di video ini itu luas banget. Dan Anda bisa manfaatin untuk ruangan outdoor kalau misalnya Anda mau barbecue area atau ngumpul sama keluarga. Itu enak banget ya yang berada di atas ini. Nah, ini nih tangga naik ke atasnya. Jadi tangga ini pun juga ada skylight ya, menuju ke rooftop. Jadi, meskipun Anda nggak ngidupin lampu, tetap terang seperti ini. Dan ini dia rooftopnya. Nah, kalau misalnya kita bawa konsumen, pasti senang rooftop ini. Karena ya luas banget. Anda bisa barbecue-an di sini, ngumpul sama keluarga, malam-malam ngeliat bintang, bisa juga ya. Dan show unitnya ini juga sudah bisa dikunjungi ya. Dan ini proyek-proyek yang lagi dibangun. Jadi, kalau misalnya Anda tertarik dan mau berkunjung ke show unit rumah ini, bisa langsung hubungi saya aja di nomor bawah itu ya. Dengan Tommy Valentino, 0812-8208-3776. Stay safe, stay healthy, dan sukses selalu ya untuk kita semua. Bye-bye.